Ibu lagi ngantri. Mantap. Ini nasinya aja setengah nih. Parkir dulu, parkirnya luas. Ibu lagi ngantri nasi uduk Parawita, lontong sayur, nasi uduk, opor ayam. Banyak nih yang ngantri. Rame. Kita dari samping aja biar nggak ganggu yang ngantri. Tuh banyak yang makan tuh. Ya rame ya. Karena rame nanti biasa kita nggak reviewnya di mobil aja. Lauknya banyak. Ada tempe. Telur. Iya. Terus komplit. Ayam goreng. Bu, ayam goreng ini bu, bumbu ya? Ayam bumbu. Oke. Sendiri.
nasinya banyak. Yang satu lagi makan di sini ya Pak ya, di piring. Ini untuk yang dibawa. Seperti anjurannya temanku, jangan pakai bungkusan katanya. Jadi bawa kontainer sendiri, tempat sendiri. Satu lagi piring. Tetap. Ya. Berapa Pak kalau sepiring Pak? Setengah aja Pak. Kurang bos. Cukup. Kurang tambahin lagi. Ya cukup. Bawang gorengnya mantep loh. Semur daging ya Pak? Semur tahu ada? Semur tahu ada. Mau deh. Semur tahu. Ya. Tambahin semur tahu. Sama sambal. Di pinggir aja ya Pak sambal. Ya, kita makan. Mantap. Hari banyak juga enggak apa-apa. Sip. Kasih Pak. 16 sama 24. Oke. Okay. Jadi teman-teman karena penuh seperti biasa kita nge-reviewnya di mobil. Nah, ibu lagi nih yang nge-review. Sekarang kita lihat apa aja. Penuh. Ini itu cuma ini nasinya aja setengah nih. Porsi. Tapi sebanyak ini tuh lihat. Kayak seporsi ya? Heeh. Ini apa? Ini ada semur tahu. Semur tahu. Telur balado. Terus ada ini nih. Ini kerupuk. Semua bihun. Bihun. Terus orek tempe nih. Orek tempe. Itu sambel. Iya. Sambelnya mantap banget ya. Iya, kayaknya nih. Nah, ibu kan senengnya kayak apa tuh nasi uduknya tuh? Sesuai enggak? Kita coba ya. Kering. Wah, aku suka tuh. Enak. Paling enak santannya. Nasi uduk itu kering. Kalau lembek tuh kayaknya gimana gitu. Santannya? Santannya berasa. Berasa ya? Kering dan santannya berasa. Kita coba ini. Mau tahunya itu, tahunya kayak digoreng dulu deh baru dia. Enggak terlalu manis. Pas dong ya. Semurnya tuh modelnya yang enggak terlalu manis. Enggak nih yang aku suka dia sendoknya sendiri-sendiri ya. Setiap lauk ya. Okay. Iya tadi aku perhatiin. Jadi kalau orang yang enggak suka jengkol kan tenang tuh. Aman campur aromanya. Lebar ladonya itu ladonya tuh yang halus gitu loh. Karena ada yang suka agak masih kasar ya. Tapi tetap enak. Ini coba segini katanya 16.000 loh. Banyak banget. Nanti kita review yang di bawah juga tuh. Itu kuah-kuah semur ya? Iya, ini kuah semur. Iya. Masalahnya periode diet saya belum selesai nih, jadi harus nahan-nahan. Yang pasti teman-teman parkirannya juga penuh nih. Penuh banyak. Tuh, nih samping nih kosong. Kesana juga ke sampingnya mobil hitam ini juga masih ada yang kosong. Nih keisi. Belum lagi di sana tuh. Itu juga bisa jadi parkiran. Mantep lah. Lokasinya. Jadi ibu biar makan dulu, kita cerita yang lain. Apa bu? Mau ngomong apa?
Mantap. Oh mantap. Ya dia lagi serius, jadi susah diajak ngomong. Oke. Tinggal dikit nih. Enak bu. Enak. Memang porsinya banyak ya. Mm-hmm. Padahal udah setengah ya. Turunin enak jadinya kelihatan tuh abis tuh. Telur merahnya biasa nggak dimakan tuh. Gimana ininya overallnya? Overallnya mantap. Nasi uduknya kering. Iya. Santannya berasa. Terus sambalnya apa? Sambal telur baladonya tuh yang halus gitu, nggak terlalu pedes pas lah ya. Semua tahunya enak, nggak terlalu manis. Oh, tahunya nggak terlalu manis. Jadi kita juga pesen makanan untuk dibawa ke rumah seperti biasa. Ini penuh banget ya. Ini satu porsi. Iya nih. Ini ketutup kerupuk, nasi uduk, ayamnya, telur, ayam goreng, telur, terus apa lagi? Terus ada bihun. Bihun. Oh, iya. Bawangnya enak gak bu? Bawang gorengnya? Enak. Enak ya? Enak. Nah, itu tuh biasanya tempat makanan kalau bawang gorengnya enak, dia serius masaknya tuh. Oke, kita bayar-bayar dulu ya. Bayar-bayar. Nyantri. Ini kayaknya taruh di meja aja kali. Iya, taruh mana Pak? Di meja. Maaf. Ibunya sibuk terus. 40 katanya. Depan Indomaret persis. Nah, jadi lokasinya itu Masjid Al-Muhajirin. Nah, itu alun-alun Pamulang, ada jalan raya tuh masuk aja. Sini bisa parkir di situ. Parkir di sini. Sini motor ya. Ini lokasinya. Nasi uduknya Parawita. Tadi itu Parawita tuh. Oke. Makan-makannya udah beres teman-teman. Saatnya mau pulang. Kalau ada tempat makan yang bisa kita kunjungi di daerah Tangerang Selatan, diinformasiin aja di kolom komen. Apalagi yang hidden gem ya, yang nyempil-nyempil itu. Kita senang sekalian majuin UMKM Tangerang Selatan. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.